Artimo. Nah, oke ya guys ya, kembali lagi di channel Raihan Artiakan Anjay. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakalan bikin konten tentang bahas-bahas bocoran update game Sigma Battle Royale ini guys. Yang dimana nanti game Sigma ini tuh bakal rilis sekitar tanggal 17 Desember ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di video kali ini tuh aku bakalan bikin konten kira-kira tuh bakal apa aja ya, akan muncul event apa aja setelah update nanti. Jadi bakal kita bahas tuntas di dalam video kali ini cuy. Tapi sebelum masuk ke dalam videonya, buat kalian yang baru gabung di channel ini, langsung aja nih kalian tancapkan tombol like-nya dulu, di subscribe dulu, dan juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya guys. Dibantu channel ini untuk menuju 1 juta subscriber. Semoga bisa guys ya, bulan ini 1 juta subscriber mumpung belum tahun 2023 guys. Dan iya nih, aku ada rekomendasi kepada kalian semua. Buat kalian yang ingin mendapatkan cuan secara gratis, aku punya satu aplikasi penghasil cuan. Dan aplikasi ini tuh sudah terpercaya dan terbukti ya dari tahun 2021 kalau nggak salah ya. Pokoknya sudah lama banget aplikasi ini sudah terbukti membayar. Dan yang pasti gratis gitu kan. Jadi oke lah ya, kita bakal review dulu untuk aplikasi penghasil cuannya guys. Let's go. Oke guys, jadi untuk nama aplikasinya itu adalah Snack Video guys ya. Linknya sudah kutaro ada di deskripsi atau di pin komentar cuy. Oke, di sini kita klik login dulu, dan buat kalian yang belum daftar silakan kalian daftar cuy. Nah, jika kalian sudah daftar, nanti akan muncul gambar koin seperti ini guys. Nah, itu koinnya kalian klik ya, koinnya kalian pencet cuy, atau kalian klik. Nah, di sini kita dapat 2000 ya. Waduh, baru login dapat 2000 cuy. Nah, jika sudah, kalian tinggal scroll ke paling bawah. Biasanya di sini tuh ada bacaan masukkan kode undangan, guys ya. Itu kalian tinggal masukkan saja kode undangannya 37204313. Itu adalah kode sakti yang bisa mendapatkan kalian tuh 1 juta rupiah secara gratis, cuy. Nah, di sini aku bakal mencoba untuk menariknya. Di sini banyak banget nominalnya. Aku bakal tarik 1 juta rupiah, guys. Untuk paymentnya pun di sini ada Dana, GoPay, OVO, dan ShopeePay. Kita klik confirm di sini. Nah, ada bacaan withdraw completed ya, atau penarikan sudah berhasil, guys. Oke, guys. Di sini kita bakal tunggu notifnya. Nah, notifnya sudah muncul, cuy. Anda mendapatkan GoPay ya. Ya, 998.500, cuy. Atau kena pajak 1.500 perak ya. Oke, di sini aku bakal klik di GoPay atau Gojek, bakal kita cek cuy apakah emang sudah benar-benar masuk. Dan sudah benar-benar masuk cuy, dan kita bakal lihat emang sudah masuk ya. Jadi guys, buat kalian yang ingin mendapatkan cuan secara gratis, langsung aja download aplikasinya, linknya di pin komentar guys. Dan itu dia guys ya, untuk aplikasi penghasil cuan. Dan aplikasi itu sudah terbukti membayar 100% cuy. Dari yang sudah kalian lihat di judul atau di video tadi lah ya, aku mendapatkan 1 juta rupiah secara gratis cuy. Waduh, alhamdulillah banget guys ya. Jadi langsung aja deh kalian download aplikasi penghasil cuannya. Itu linknya aku taruh di deskripsi atau di pin komentar ya. Nah, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita ke dalam videonya. Yang dimana di sini aku bakal membahas bocoran update game Sigma nanti setelah rilis di tanggal 17 Desember, tepatnya di tahun 2022 ini guys ya, sebelum tahun 2023 cuy. Oke, jadi untuk bocoran yang pertama, aku bakal bahas untuk bocoran tier rank BR ya, atau rank-ranknya lah ya. Oke, jadi di sini untuk bocorannya itu, untuk gambarnya itu ada bronze, habis itu ada gold ya.
Oh, salah. Maksudku tuh ada bronze dulu, habis itu silver, dan selanjutnya di sini ada gold, ada platinum juga, dan di sini ada diamond, habis itu ada master, dan yang terakhir itu udah pasti grand master ya. Waduh, sebutannya sama banget kayak di FF ya. Tapi ini masih belum pasti cuy. Yang pasti gambar ranknya seperti itu ya untuk tier-tiernya. Tapi untuk sebutan aku masih kurang tahu pasti cuy. Kira-kira sebutannya bakal diganti atau tetap seperti itu guys. Oke, jadi sekarang kita bakal ke bocoran yang kedua guys. Yang dimana di bocoran yang kedua ini aku bakal membahas bocoran tier fight out rank ya, atau tier fight out rank ya, atau ya bisa disebut CS rank lah ya kalau di FF cuy. Di sini untuk gambarnya agak sedikit berbeda ya, tapi untuk sebutan itu tetap sama cuy. Ada bronze, silver, gold, platinum, ada diamond, ada master, dan juga ada grand master cuy. Nah, jadi itu untuk sebutannya fight out rank ya. Tetap sama sih kayak CS, kayak kayak rank, cuman beda gambarnya doang guys. Oke, sekarang kita bakal bahas ke bocoran yang ketiga. Nah, di sini aku ada sedikit bocoran untuk gambar diamond dan juga gambar goldnya ya. Ini untuk gambar diamond top up ya, bukan diamond rank ya. Di sini untuk gambarnya itu berwarna pink ya, kayak pink merah-merah gitu. Tapi aku masih kurang pasti cuy, soalnya kemarin ada yang ngebocorin bahwa diamond purple-nya itu warna ungu cuy. Tapi di sini aku mendapatkan informasi bahwa diamond itu warnanya pink atau ungu begini cuy. Tapi mungkin untuk namanya masih tetap diamond purple ya. Tapi aku juga kurang tahu. Kita bakal tunggu saja nanti di bocorannya atau di pas rilisnya tanggal 17 Desember cuy. By the way, ini aku dapetin bocoran itu dari admin fake ya. Tapi nggak tahu pasti bakal muncul seperti ini atau bukan cuy. Oke, sekarang kita bakal bahas ke bocoran yang keempat guys. Yang dimana di bocoran yang keempat ini, di sini aku mendapatkan bocoran katanya akan muncul karakter baru cuy. Dan tentunya aku masih belum tahu pasti ya untuk nama karakternya apa. Tapi yang pasti katanya nanti akan muncul karakter yang bentukannya itu seperti ini cuy. Aku nggak tahu ini asli atau palsu, tapi yang tentu dan yang pasti aku mendapatkan bocoran bahwa nanti akan muncul karakter yang bentukannya itu seperti ini guys. Wow, karakternya lumayan is okay ya, kayak bakal muncul menjadi karakter paling OP di game Sigma ini cuy. Oke, sekarang kita bakal bahas ke bocoran yang ke selanjutnya guys. Di sini aku mendapatkan bocoran lobby terbaru guys. Waduh, lobbynya ini tuh kayak merayakan versi Natal begini ya, hari-hari Natal begini cuy. Dan ini aku dapetin langsung dari admin Sigmanya langsung ya, ada di Twitter ataupun ada di Instagram cuy. Kalau di TikTok itu biasanya akun-akun fake ya. Biasanya mereka tuh muncul sebagai nama Sigma Games untuk nyari-nyari follower ya. Pinter banget cuy orang-orang yang di TikTok itu ya. Tapi bocoran kali ini di lobby terbaru ini aku dapetin itu langsung dari adminnya ya, di Instagram cuy. Dan nanti bakal aku tunjukin di akhir video lah ya. Sekalian juga aku bakal promosi Instagramku guys. Oke, aku bakal bahas ke bocoran yang ke terakhir guys. Yang dimana di bocoran yang ke terakhir ini kita bakal mendapatkan event terbaru guys. Akan dimunculkan event terbaru, dan untuk event itu di sini ada bacaan customize yourself anjas. Di sini bisa kita beli menggunakan gold doang cuy, tanpa diamond purple itu guys. Waduh. Oke, di sini ada helm 1, ada apa ini, HLN2, HLC3, HLF4 cuy. Ada juga di sini untuk senjata-senjatanya, dan juga di sini ada kayak skin gitu ya, kayak face gitu cuy. Tapi aku kurang tahu pasti, soalnya bocoran kali ini tuh ya, untuk event kali ini tuh aku dapetin dari TikTok cuy, bukan dari admin resminya, bukan dari Instagram ataupun dari Twitter ya. Tapi aku dapetin bocoran event ini tuh dari TikTok cuy. Ya mungkin sih bocoran itu fake ya atau palsu ya, soalnya kok beda banget ya sama grafiknya ya, apalagi senjatanya itu aneh cuy. Padahal yang kita tahu senjata-senjata yang ada di game Sigma ini tuh mirip banget 100% seperti FF ya.
Tapi ini senjatanya malah sangat jauh banget dan berbeda seperti apa yang kita bayangkan, guys. Eh iya guys, aku lupa nih. Sebelum ke akhir videonya, di sini aku bakal ngasih tahu kalau bocoran-bocoran yang aku dapetin ini tuh langsung dari Instagramnya ya. Sigma BR of Brazil ya, atau Sigma BR official ya. Sigma Brazil official, cuy. Nah, di sini aku langsung dapetin bocoran itu dari admin atau admin game Sigma-nya langsung ya. Nah, dan juga buat kalian yang belum follow akun Instagramku, langsung aja kalian follow, guys ya. OTW 15.000 follower atau 1 miliar follower lah ya. Jangan lupa di-follow, guys. Oke ya, mungkin untuk kontennya sampai di sini saja. Jadi buat kalian sudah nonton video ini, aku minta tolong sekali untuk kalian tancapkan tombol like-nya dulu, di subscribe dulu, dan juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya, guys. Dibantu channel ini untuk menuju 1 juta subscriber di bulan ini, guys ya. 1 juta subscriber, moga aja bisa. Dan saya Rehan Art, sampai jumpa di video selanjutnya. Rehan Art nih bos. Anjay.